Oke, kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membuat tutorial ya, atau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua, karena melihat video saya lagi memplaster ya, dari pasirnya itu kayak enak kali ya, menempelkannya pakai scrap gitu pas itu master. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya, wah ini adukannya kebanyakan semen nih. Dan ada yang bertanya, emang ini pasirnya seperti apa, kok sepertinya enak ya masternya. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan pasir yang kami gunakan dan berapa perbandingan pengadukan semen untuk pasangan bata dan plaster. Oke kawan-kawan, mari kita ikuti cara tutorial mengaduk semen yang untuk jarak kami. Oke kawan-kawan, kita akan ikuti. Nah kawan-kawan, inilah pasir yang kami gunakan ya untuk mengaduk semen pasangan bata untuk plaster. Nah ini dia pasir yang digunakan kawan. Ini adalah pasir tanah ya, pasir bukit. Dan ini kita aduk satu saknya 3 gerobak ini kawan. Dan semennya satu sak ya. Nah seperti ini takarannya. Nah ini sudah 3 gerobak ya kawan-kawan ya. Sudah 3 gerobak takarannya untuk satu sak semen seperti yang kawan-kawan lihat tadi ya. Nah ini didatarkan dulu. Dan sekali lagi saya beritahukan kalau ini adalah pasir tanah kawan-kawan, pasir bukit yang telah dicuci dan ini cukup halus ya. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya, wah ini plasternya terlalu banyak semen ini, makanya enak diplasterkan, ditempelkan ya. Bukan karena semennya banyak kawan-kawan, kalau adukannya itu 3:1 ya. Nah ini adalah pasir tanah, pasir bukit yang masih sedikit ada sedikit mengandung tanah ya kawan. Ini cukup halus kan kawan. Semennya cuma satu sak ya. Sebenarnya kalau dihitung, kalau ini semen disalin ke gerobak, gerobak yang tadi, maka ini semen tidak akan sampai satu gerobak kan kawan. Paling cuma setengah gerobak ya. Jadi kalau di takaran, di pengaturannya sini, di sini kalau untuk plasteran dan pasang bata ini 1:6 ya kawan-kawan ya. Satu ember untuk 6 ember pasir ya. Satu ember semen untuk 6 ember pasir. Nah, kalau semen ini disalin ke gerobak, maka dia akan setengah gerobak kawan-kawan. Jadi kalau perbandingannya tetap standar ya, 1:6 nih tiba-tiba ya kawan-kawan ya. Dan pasir ini kami gunakan untuk pasangan bata dan plasteran kawan-kawan. Nah, jadi ini 1:3 ya. Takarannya ini sekarang kami mengaduk untuk pasangan bata kawan-kawan. Dan plasteran juga seperti ini. Cuman kalau plasteran 1:3,5 gerobak kawan-kawan. Nah, jadi satu sak semen pasirnya 3,5 gerobak. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya atau mengatakan ini terlalu banyak semen. Nah, inilah sebenarnya aduan kami kawan.
Terus ya.